Gila guys. Ih anjir kagetnya. The Hackman. Oke, saya Ahoy Nun, balik lagi bareng gua di channel Ahoy. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi mainin Minecraft guys. Dan kita bakalan nge-showcase add-on lagi guys ya. Untuk hari ini kita bakalan ngebahas add-on Asian Ghost. Oke, jadi di add-on Asian Ghost ini aku udah siapin ada satu chest. Dan di dalamnya itu ada spawner-spawnernya guys ya. Dan di dalam ini kita bakalan dapetin spawner-spawner dari hantu-hantu Asian guys. Nah, kalau kalian pengen download bisa cek aja di deskripsi untuk link downloadnya. Dan kalau misalkan kalian pengen pakai, jangan lupa diaktifin guys ya di bagian eksperimen, holiday creation dan additional, cave and cliff opsional ya. Kalau pengen diaktifin boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dan di bagian resource kalian aktifin juga ya guys ya. Asian Ghost add-on ini buatannya LGUNMTYT. Dan di bagian behavior juga sama kalian aktifin ya. Oke, kalau udah kayak gitu mari kita coba langsung saja. Kalau kalian pengen dapetin itemnya bisa cari setelah spawner Avengers guys. Nih ada 5 spawner coy, dan seperti biasa kita bakalan mengambil TB-nya guys. Oke, kita ambil di dalam sini ada 5 spawner guys ya. Ini yang aku tahu doang nih, 5 ini. Itu ceritanya kayak gimana nanti aku ceritain ya. Di sini yang pertama ada Toyol. Oke, Toyol ini tuyul ya biasa disebut ya kalau di Indo. Dan Toyol ini itu bentuknya kayak anak kecil gitu dan dia botak guys ya. Kayak goblin lah guys, gitulah coy. Kalau misalkan kita spawn nih, dia bakalan kayak gini bentuknya. Oh, terbakar coy. Itu suara tuyul gitu apa guys? Nah ini dia guys ya. Serem sih cuy kalau dia dun ini. Ini kagaknya anak kecil guys. Iya sih agak kecilan dari player kita guys ya. Dia nggak bisa kena api sepertinya guys. Ini matanya merah menyala. Dan tugasnya dia ini mengambil uang-uang yang ada di rumah gitu guys. Tapi secara sembunyi ya, rahasia gitu. Karena dia hantu gitu guys ya. Kita taruh villager, apa reaksinya nih guys? Oh dikejar guys sama dia guys. Wow, villagernya juga kabur guys, dikejar tuyul ya. Oke. Waduh, diserang guys villager guys. Oke, seperti ini untuk si tuyul ini guys. Oh ya, kalau misalkan kita naruh gold, apakah diambil sama dia guys ya? Kalau kayak gitu keren sih guys. Tapi sempat mati villagernya loh, padahal dia kebakar-kebakar guys. Kita coba taruh gold ya di dekat dia gitu, cuy. Tuh guys. Oh, kukira mau ngambil gold tadi, cuy. Oke, dia kebakar guys. Bahaya ya ini toyol. Kita taruh gold. Nggak mau dia guys. Nah, tuh. Ayo. Wah, ini beda nih. Nggak ada fitur buat ngambil gold sepertinya guys. Oke, seperti itu untuk buntuk lagi. Bentuk dari si tuyul. Kita lanjut lagi. Yang kedua ada Pontianak. Pontianak ini kuntilanak guys ya. Dan dia ini terkenal banget di daerah Jawa. Kita bakalan coba taruh di sebelah sini guys. Wih, nangis anjir kagetnya. Itu guys ya. Sumpah mirip loh dia ngebuatnya cuy. Gila guys. Ih anjir kagetnya. The Hackman. Ini dia kalau kena api malah itu ya guys ya. Malah ketawa anjir. Nih kita taruh dia. Ih kagetnya anjir. Oke. Kok suaranya gitu sih? Serem anjir. Nih kita taruh villager di dekat dia, apa yang terjadi guys? Kita taruh sini ya. Wih, dikejar dengan sangat cepat, cuy. Ini kalau saya tidak tahu, tak kirain ngejar ke sini gitu, guys. Kayaknya kalau di survival asik sih, guys, dikejar sama dia, cuy. Oke, kayak gitu ya untuk si Pontianak atau Kuntilanak. Oke, kita biarin aja dia di situ, guys ya. Kita lanjut lagi nge-spawn Sundal Bolong. Oke, Sundal Bolong ini rada-rada mirip sih sama si Kuntilanak ini, cuy. Kan? Oke. Ketawanya gitu guys. Kita lanjut ya. Dia bentuknya rada-rada mirip sama Pontianak. Bedanya dia ada bolong di bagian punggungnya. Kita coba spawn ya. Kan rada mirip gitu cuy. Sebenarnya memang rada mirip. Cuma di bagian belakang dia bolong. Wih ada belakang dong. Wih. Nah itu guys. Tuh di bagian belakangnya kalian bisa lihat tuh. Tuh bolong tuh cuy. Jadi tulang di bagian belakangnya kelihatan ya. Dan dia nangis mulu coba. Kita taruh ke bawah matahari dah. Apakah dia ketawa-ketawa lagi ya? Ketawanya sama nggak ya? Taruhlah. Kan lebih kenceng, woi. Lebih kenceng. Oke, kayak gitu guys ya. Dia memang rada mirip sih, guys.
emang rada mirip cuy. Maybe kalau kalian tahu film Suzana, nah itu sundul bolong tuh guys, yang makan sate banyak-banyak itu cuy. Kita lanjut lagi, di sini ada pocong ya. Ada pocong cuy, ini terkenal juga di Malaysia. Banyak sih namanya. Ini kalau udah bagian ini kenapa jadi serem ya? Gila kebel api dia guys. Buset dah. Kita taruh di sebelah sini kali ya, pocong ya. Nah, ini dia guys. Wih. Ini cocok sih buat nge-troll teman kalian gitu, cuy. Wih, pocong ya. Ini ada juga di Dreadout, guys. Pocong ini banyak namanya. Wih, itu dia loncat tuh. Hantu guling, cuy. Kalau di Malaysia gitu apa namanya ya? Hantu kafan gitu. Oke. Jadi dia ini ceritanya kayak arwah dari si pemilik itu nggak bisa lepas, guys. Nggak bisa dibawa ke alam berikutnya lah gitu. Jadi dia gentayangan ya, guys ya. Mukanya gitu, cuy. Kita taruh di sini villager. Wih, dikejar sama pocong tuh. Wih, bocil. Bocil dikejar, guys. Wih, serem juga ya bunyinya. Taruh di matahari. Gak begitu serem sih. Aku lebih serem yang Pontianak tadi ya. Gede banget soalnya suaranya, cuy. Oke, untuk pocong kayak gitu nanti kita bakalan coba, guys, di survival malam hari ya. Lalu di sini ada penenggal. Nah, di sini namanya penenggal, tapi kalau aku tahu itu namanya apa, guys? Yang melayang itu loh. Yap, kuyang. Yah, maybe kalian udah tahu lah ya. Ini terkenal di Kalimantan, cuy, untuk hantu yang ini, dan dia ini bakalan nyari darah anak kecil atau ibu yang baru hamil. Baru melahirkan, hamil lagi. Kita coba spawn di sebelah sini, cuy. Jangan di matahari lah, di sini. Nah, ini dia, guys, tuh. Paru-parunya memompa ya. Dia rada-rada mirip Wither sih, guys, ya. Iya sih, cuy. Itu suaranya kayak gitu. Tuh, dia melayang ya, terbang, cuy. Oke. Oke. Itu sound effect horror. Kita coba taruh di matahari. Enjoy lah kalian dengerin suaranya ya. Iya sih, cuman kalau di Minecraft nggak begitu serem sih. Cuman kalau malam-malam sendirian tiba-tiba dengar suaranya, itu serem juga sih. Oke, kita taruh. Kalau ada villager, apakah diserang sama dia ya? Nih guys, tuh villager tuh. Oke, nggak diserang ya? Kayaknya nggak tertarik dia, guys, sama villager ya. Oke, kita bakalan coba taruh di malam hari gitu ya kan. Nyobain di survival, guys. Kita yang dikejar gimana rasanya gitu ya. Oke, sekarang aku udah siap-siap. Jadi aku bakalan coba spawn mereka berlima di sini, guys ya. Di sini satu, di sini satu. Oke. Di sini satu, di sini satu, dan di sini satu, guys. Woi, 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 woi. Hold up, hold up. Belum, coy. Oke, aku udah survival dan di malam hari, guys. Tuh mereka ada di sebelah sana. Kita bakalan naik vision dulu biar kelihatan ya kan. Golden apple satu, coy, yang enchanted, dan let's go. Kita bakalan coba deketin mereka, guys ya. Oke, let's go. Mana nih? Mereka nih, coy. Halo. Halo, ewe, malah creeper, guys. Oh, hepem nih. Aku nyari yang ini mereka nih, guys. Woys. Woi, woi, woi. Wow, wow, woi, woi, woi. Wow, oke, oke. Woi, creeper. Creeper ikutan juga, guys. Please no creeper, please no creeper. Wow, woi, 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 woi. Woi, rame, guys. Woi, mereka nge-spawn secara natural apa? Woi, woi, woi. Woi, woi, creeper. Woi, 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 woi. Oke, guys. Oh, berarti mereka nge-spawn secara natural ya. Aku nge-spawn tuyul satu doang, guys. Malah nambah banyak mereka, guys. Oke, jadi fix mereka nge-spawn secara natural. Nih, nih, nih. Oh. Wow, 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 wow. Gila. 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 Serem, cuy. Wah, tuh nge-spawn lagi, cuy. Oh shit. Oh shit, tuyul lagi. Oke, saya guys, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Itulah tadi hasil reviewku, guys. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat di like, guys, di share juga, dan di subscribe. Follow Instagramku di Yudavir. Dan mungkin sekian dulu untuk video hari ini. See you next video. And bye-bye, stay peace, bro. Dadah.